Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana Sayyid Sulfikar Al-Idrus, alamat Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete, Riatan Timur. Setelah saya membaca dan melihat kisah-kisah tentang beliau Sayyid Muhammad Qasim dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Karena terus terang sebelumnya di tahun 2017 sering mengikuti tentang video-video mimpi Sayyid Muhammad Qasim, cuman pada waktu itu ana belum terlalu meyakini. Cuman setelah saya bertemu dengan salah satu keluarga yang dari Kalimantan Timur, daerah Bontan, dia bercerita tentang mimpi kisah beliau. Saya yakin setelah dia memberikan satu buku tentang kisah Muhammad Qasim, maka setelah saya ambil, kemudian saya baca-baca dan lengkap dengan dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau berkata, mimpi-mimpi orang akhir zaman itu, orang yang beriman dan orang yang jujur, insya Allah pasti mimpinya itu adalah salah satu kebenaran. Maka dari itu, disitulah saya bertambah yakin tentang kisah perjalanan mimpi Muhammad Qasim. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini selalu menjaga kita dan selalu melindungi kita, khususnya keluarga kita dan seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini kelak kita akan dipertemukan pemimpin yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemimpin akhir zaman yang akan membangkitkan umat Islam di akhir zaman itu, Al-Imam Al-Mahdi. Maka sekali lagi, ana Al-Fakir Sayyid Zulfikar Al-Idrus meyakini tentang kisah mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.